Ini kan namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pamit jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Higa di sini. Wah, kita masih di Bekasi. 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 Bekasi, Jawa. Iya. Iya kan? Iya, kita juga di Bekasi. Iya, di Bekasi juga sih. Jadi ini adalah lagu yang terakhir. Ya, terakhir kemarin kan. Di Bajawa, Kafe, Pawen. Sayang banget ya, cuma 3 lagu doang. Iya, kita pikir tuh 5 lah, paling enggak gitu. Iya, gitu kan. Biasanya kan Onyo kan kalau kok show sendiri tuh bisa 8, ya kan. Pokoknya tuh paling dikit tuh 8 lah paling enggak. 8 lah gitu kan, belum lagi cicet-cicet gitu, iya, nyanyi barengnya segala macamnya. Ada apa namanya kayak ngobrol-ngobrol apa. Tapi ini sayang banget cuma dapet 3 lagu doang Onyo Show. Mungkin karena rame kali ya. Bisa jadi banyak sih penyanyi yang lain jadi padahal apa dapat time-nya cuma 3 lagu. Padahal kalau 8 lagu ya BXB sanggup kok nungguin lagi. Ada lagi coba kapan coba ya. Iya kan? Iya kapan lagi dong Onyo ada show dong kalau memang kita ada waktu pengen nonton, pengen gila-gilaan bareng BXB semua ya. Berjumpa di sana kita lagi halu-halu aja dulu ya kan. Berarti ini lagu terakhirnya Onyo itu di Bajawa kemarin. Betul. Jadi kayak cinta ya. Inikah cinta. Langsung aja kita reaksi Indo. Inikah cinta. Berarti bulan ini, Oktober. Oktober. Aku finally Onyo bikin ini lirik lagu lagi. Ini gak sabar untuk bulan depan. Iya bener. Ini bulan depan tanggal berapa nih kira-kira? Coba pasti udah ada yang tahu deh pasti. Pasti. Coba yang yakin udah BXB pasti udah tahu. Dong. Hey. Asik. Dalam dada. Jujur li Onyo ini benar-benar pinter banget milih lagunya yang dia nyanyiin, lagunya dia tuh yang semua orang tahu gitu. Dan tadi lihat ya, dia tuh lagi habis minum loh. Iya. Tiba-tiba langsung nyanyi. Ya kan? Dua kali tekan itu kan tuh dia, oh, Onyo masih minum. Iya, benar. Padahal udah mau masuk bentar lagi ternyata ready dong dia. Langsung dia. Aku suka versi ini yang mempesona. Aku suka versi ini daripada yang original kan. Oh dia sungguh mempesona. Kan udah sering banget denger kayak gitu kan. Oh dia dibikin mempesona. BXB kenceng banget kenceng suaranya banget, loh. Suaranya, yes. Berkata apa? Salah. Hey. Lihat deh badannya Onyo, beatnya dapat groove-nya enak tap, banget ya. Tap. Groove-nya kan ya kan ikut beat tap 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 gitu. Iya. Saat jumpa. Pengulangannya kayak gitu kebanyakan. Saat jumpa.
aja yang kelengeannya. Kujumpah. Asik. Asik. Aduh, enak banget. Secil itu ininya ya kan. Kenapa sih kalau nyanyi lagi itu suka banget aku dengan gayanya ya, suaranya udahlah itu suaranya nomor satu gitu ibarat kata. Kayak gayanya itu. Body language-nya tuh ngajak banget gitu ya kan. Banyak banget, gila banyak banget yang dirubah-rubahnya. Semua ini namanya cinta. Gila. Aduh BXB. Luar biasa. Aduh. Kan, aku sempat tanya kan, apa berapa itu semuanya BXB atau enggak? Ternyata berapa persen doang gitu. Sisanya tuh ada versi siapa-siapa sih. Tapi aku bilang ini gila suara kalian ini mempecahkan suasana. Iya. Gila loh itu, banjir loh itu, penuh loh, beneran penuh. Pecah loh ini, pecah banget ini. Oh boleh lagi. Seru maju sama Onyo. Padahal tadi masih anteng ya, pada duduk semua ya kan. Bener, ternyata dia udah pada berdiri ya. Pada menikmati duduk, tiba-tiba lagu Lirikan Cinta kok pada panas ambiar. Gitu ya. Panas. Ini lagu, bukan lagu ambiar, kan? Iya. Lagu koplo lo. Gak, tapi salut sih gue. Iya, asik ya. Seru. Seru ini mah. Seru lihat sini aja gue bisa lihat keseruannya. Wah, iri. Ah, ini apa ya? Oh. Onyo pintar manfaatin momen. Disuruh maju semuanya. Sep. Dan diajak interaksi. Iya. Enggak suruh maju doang terus dianggurin. Iya, benar. Kadang kan enggak kuat-kuatin aja kita. Oh, ini enggak. Ajak kumpul semuanya, ajak nyanyi bareng terus tiba-tiba pasti tadi ngambil handphone PSB langsung ngamerain itu di luar skenario semuanya. Asik tuh. Sumpah sih ini asik banget. Asik banget, pecah banget. Asik banget, sumpah. Iri aku, iri aku. Aduh, asik. Asik abis ini bener-bener. Yes. Puas sih ini mah. Lagu pertama kan mereka juga tahu dulu ya. Mereka juga tahu. Berarti itu benar-benar pas banget loh. Kita di awal dibikin kayak galau gitu ya kan. Habis itu Semata Karnamu juga masih tapi vibes-nya tuh udah pecah gitu semua ikut nyanyi gitu ya kan. Yang ketiga ini beuh. Amburadul kalau bukan pecah lagi. Benar ini. Yes. Amburadul bikin lawannya itu Bajawa.
ini benar-benar pas sih kalau kata aku ya. Jadi suasana makin panas gitu ya, grafiknya tuh naik terus. Keren. Sumpah sih ini beneran. Lagu ini memang udah sering banget dinyanyi sama Onyo ya. Dan lagu ini tuh bukan lagu yang berat lah tantangannya gitu, enggak berat. Lagunya tuh banyak lagu Onyo yang berat yang banget. Susah dari itu. Oh, yang lebih susah Onyo harus akrobat buat kata suaranya nyanyi-nyanyi. Tapi lagu ini tuh buat apa ya? Buat fun lo, buat jingkra-jingkra tuh enak banget. Pas banget. Pas dan banget. Ini tuh benar-benar kata aku bilang tadi, apa lagu ini tuh benar-benar yang semua kalangan istilahnya orang-orang lama tahu, tahu lagu ini. Yang baru-baru ini juga tahu, gitu ya. Dan jadi apa? Tadi sumpah sih pecah sih aku bilangin. Dan Onyo nyanyinya tetap benar. Dan aku suka yang over gitu maksudnya. Improve-nya aku suka banget, dan dia juga ngebawainnya enggak yang mentang-mentang kayak euforianya naik terus dia kayak teriak sana sini, enggak ya, gitu ya. Tetap makanya kalau tetap nyanyi itu normal aja kayak ya kayak seperti itu mestinya gitu. Maksudnya kan tiga kalian kan enggak yang over PD atau over energi gitu lah istilahnya gitu ya. Enggak, masih normal tetap. Mau BFB-nya menggila kayak gimana pun atau kalung atau dia tetap segini nih bener. Maksimalnya segini itu nggak akan over lagi, dan itu yang dilakuin sama Onyo. Dan tadi gila, best aku bilangin, penampilan tiga lagu tapi best banget. Keren banget. Kita tunggu bulan Oktober ini ada kejutan apa nih dari Onyo, lagunya seperti ya, apa? Seperti apa? Coba kalian pengen lagu Onyo kayak apa sih? Apa udah ada di? Udah kah lagunya begini? Kalau aku sih jujur pengen lagu yang galau kayaknya enak deh. Kita dengerin aja lah dari Oktober seperti apa ya. Ya, tapi sebelum itu kalian belum subscribe dulu channel ini, loncengnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat bye.